Jumlahnya berapa siswa nih? Ini kira-kira juga ada 25 siswa. Dari kelas berapa ini? Kelas 7, 8, 9 ada semua. Ini latihan hari apa? Ini tidak dilatih, mereka bisa latihan sendiri tiap hari di ekstrakurikuler juga tiap hari Kamis kalau nggak salah. Ini makna dari tari topeng hitam itu apa? Ini dari tari topeng hitam ini mengambil dari dua tema, satu tema dari daerah mereka sendiri yaitu di Karangnongko sama yang satu dari ini dari Kalimantan. Sehingga ini dari Dayak diadopsi ke sini dalam bentuk tari kolaborasi. Bagi anak sendiri apa ada nilai-nilai pendidikan? Ya, terutama kami ingin melatih satu karakter budaya mereka untuk penguatan mengetahui budaya lokal terutama kesenian. Yang kedua, mereka bisa lebih percaya diri untuk menampilkan karya seni mereka. Nama Bu siapa, Bu? Nama Bu Windas Pusyawati. Kepala? Kepala SMP Negeri 2 Karangnongko. Terima kasih. Ya. Ini anak-anak biar lereng. Siapa Mbak? Kesia. Eh? Kesia. Kesia. Kesia kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2 SMP mana? 2 Karangnongko. Komentar kamu apa? Komentar kamu apa kaitan ini tari topeng ini? Komentar kamu apa? Kaitan
komentar kamu apa? Komentar kamu apa? Kamu senang nggak ikut topeng ireng? Sudah berapa bulan ikut lagi? Iya, Bapak Ibu yang kami hormati dan juga anak-anakku sekalian yang ingin berfoto bersama dengan anak-anak penari topeng hitam bisa inden di sini, silakan, jangan malu. Ya, silakan anak-anak yang mau atau pengunjung yang mau selfie bersama untuk anak-anak yang menggunakan kostum penari topeng hitam dari SMP Negeri 2 Karangnongko. Silakan siapa yang mau, jangan malu. Ini dari mana ini? SD4 mana? Lihat sini dong. Lihat sini, diwawancarai. Kamu dari mana? SD4 Klaten. Iya, Klaten Utara. Bareng. Klaten. Kamu nama siapa namanya? Dian. Dian. Komentar kamu apa melihat topeng ireng ini? Komentar kamu apa? Eh, senang ya? Yang mau foto berdiri di sini. Sama mbaknya ini, yuk. Ya, anak-anak yang mau foto sini sama kakak-kakak ini, yuk adik-adik. Atau sama mamanya. Biar pakai kostum dulu ya. Gak takut, ini gak apa-apa, ini cerita ya.